Oke, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi pendakian di lokasi Ranca Upas, yaitu Puncak Cadas Panjang dan Puncak Tikukur. Nah, dimulai kita setelah pendakian ke Gunung Patuha, kita langsung lanjut itu di siang hari, pendakian sore hari. Dimulai dari Ranca Upas, dengan titik poin mulai dan finish itu kita dekat kandang rusa. Sekarang sudah di area Ranca Upas. Mantap, bagus. Kita akan mulai pendakian ke Cadas Panjang. Nah, sini nih gunungnya. Nanti kita lewat langsung mendaki ke Gunung Tikukur. Di sana ada jalan ya menuju Cadas Panjang. Mengikuti jalannya itu terlihat jelas batu-batu gitu ya. Nah, mengikuti punggungan ini, dari sini terlihat ada perkebunan warga. Nah, jalannya kita mengikuti punggungan ini ya. Di sini jalannya sudah mulai terlihat jelas, meskipun jalan setapak agak lebar, tanah-tanah gitu. Tidak terlalu terjal dan treknya sangat jelas. Pendakian normal sih biasanya rata-rata orang 1 jam. Langsung tiba di Cadas Panjang. Ini adalah Physalis acidula cecenet atau citukan. Tapi dari tadi nemu mentah banget tuh. Ada yang masak, masak, nggak ada yang matang. Bagong. Guys, 56 meter lagi.
guys. Sekarang kita sudah sampai puncak Cadas Panjang. Sudah sampai sini guys. Cadas Panjang. Beginilah kondisi Cadas Panjang. Pemandangannya memang sangat indah sekali. Ada instalasi dari bambu untuk melihat pemandangan-pemandangan di sana ya. Dari Cadas Panjang kita lanjut turun ke arah barat. Nah, dari sini jalannya mulai turun, rutenya sangat lebat sekali dan treknya juga terjal sekali. Baru di sini kita datar. Di sini ada sumber air juga. Di daerah sini, setelah kita makan siang, kita menikmati daun terep-tep dulu ya. Daun terep-tep ini memang kalau tertusuk durinya itu gatal banget, tapi efeknya kena otot itu setelah melakukan pendakian, otot kita tidak pegal-pegal.
guys, cerep-cerepnya guys. Ini kalau kena kulit enak guys. Ini anjir ieu mah cucuk lo bakal deh. Oke, dari sini kita langsung masuk ke rimba. Tracknya agak tertutup gitu. Kita juga melakukan penebasan ilalang-ilalang yang menghalangi jalan. Kita juga membuka jalur dari sini. Baru mengikuti slope atau punggungan Gunung Tikukur. Nah, dari sini tidak terlalu terjal, turun sedikit. Ini tidak terlalu terjal, namun pinggiran-pinggiran kiri kanannya itu memang curam, jurang ya. Baru tiba di puncak Tikukur sekitar sore. Sebelum tiba di puncak Tikukur, ya kita sempat berteduh dulu karena kondisi di sana hujan. Setelah selesai hujan selama 30 menit, baru kita lanjut ke puncak Tikukur. Oke, seperti ini nih puncaknya. Kabut. Ya, kita ngopi lagi di sini, masak mie.
kawan di puncak, guys. Dari Tikukur kita langsung menuju ke Ranca Upas ya, menuju jalan pulang mengikuti lereng yang ini nih. Turun. Nah, di sini sudah ada terlihat trek jelas. Kita mengambil ke arah kanan. Nah, di sini ada perkebunan warga. Dari sini ada perkebunan kopi juga. Baru kita masuk ke leuweung tengah Ranca Upas. Mengikuti jalan ini. Nah, sampai di kandang rusa itu sekitar jam 7 kurang lah. Baru kita nyampe ke kandang rusa. Baik, itulah perjalanan kami eksplorasi Ranca Upas, pendakian Cadas Panjang dan Gunung Tikukur. Jangan lupa like, share, dan subscribe video kami. Terima kasih.